Aku memang hobi banget berkebun, tapi ini kali pertamanya aku tanam sayuran secara hidroponik. Karena aku dulu tuh mikirnya hidroponik itu ribet, susah, dan mahal. Tapi ternyata enggak, guys. Hidroponik itu ada juga kok yang simple, mudah, dan murah. Jadi cocok banget buat pemula yang pengen belajar hidroponik kayak aku ini. Oh iya, ikut aku yuk. Aku mau pindahin tanaman hidroponik aku dari media persemaian ke media hidroponiknya. Oke, lanjut. Untuk penanamannya mudah banget, guys. Jika persemaian udah berumur 2 minggu, tanaman udah siap untuk dipindah tanam ke media hidroponiknya. Pertama-tama kita siapkan air sebanyak 6 liter, lalu tuangkan ke dalam bak. Kemudian kita berikan nutrisi AB Mix, masing-masing 30 ml per 6 liter. Kalau udah, lalu kita satuin pot dengan sumbunya. Kemudian, masukkan tanaman kita ke dalam pot tersebut, lalu masukkan ke dalam media hidroponiknya. Dan penanaman pun selesai. Media hidroponik sebaiknya disimpan di tempat yang cukup terkena sinar matahari dan tidak kehujanan. Ini dia tanamanku setelah umur 15 hari, guys. Aku seneng banget liatnya, karena tanamannya udah gede-gede kayak gini. Dan umur 30 hari, tanamannya tuh makin gede kayak gini, guys. Waduh, seneng banget aku. Mantap hidroponik.